Syukur Alhamdulillah, firstly, ni antara tamasha yang kali ketiga saya dan saya rasa amat-amat bangga dapat pergi ke sini dan juga compete di sini dan dapat menyumbang pingat untuk negara adalah satu matlamat lah saya. Sebagai ahli sukan ni, ini adalah matlamat saya untuk mengharumkan negara apabila apa bendera Malaysia dan kita menyanyikan lagu negara ku adalah satu benda kebanggaan bagi saya. First kali saya bersyukur, Alhamdulillah saya dapat pertahankan pingat perak saya kali kedua untuk Sukan Asia. Sebenarnya saya punya taktik teknik tadi tak menjadi, tapi coach balik ke basic, saya cuba pertahankan untuk dapatkan perak. Dan sebenarnya ni hadiah juga untuk mak ayah saya dan isteri saya, anniversary yang pertama tahun ni. Terus tengah sakit ni dia. Dia baru keluar untuk semata-mata dia, sebenarnya dia kena tahan lagi semata-mata untuk menyokong kami berdua. Dia keluar sanggup keluar pada hospital dan dia tengok kondisi kami. Mula-mula macam, oh coach tak ada. Apa kita faham lah dia tengah tak sihat. So Dia gagahkan diri dia, dia turun juga macam mana pun. Dia bagi nasihat untuk masa maling itu salah satu niat hantar ke kami berdua, bagikan dia hadiah pingat emas dan perak kepada dia dan juga